Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam channel YouTube saya, Yusmadi Reboot. Okey, hari ini saya nak tunjuk sikit apa yang ada di dalam kenderaan kita itu, Mitsubishi Xpander. Fungsi-fungsi dia serba sedikit. Okey, yang mana mungkin anda tahu, mungkin yang tak tahu. Ini sekadar untuk review kepada kawan-kawan. Okey, kita mulakan terus tanpa membuang masa. Okey, kita tengok ya. Ini ada button di meter kita. Kenapa ada button ni? Kita tengok ya. Bila saya tekan. Okey, ini adalah untuk kecerahan meter kita. Kita tengok ya. Okey, dia 2, 4. Ini kecerahan yang keempat. Okey ya. Kalau saya kurangkan lagi, nampak? Nampak tak? Kecerahan meter tu makin berkurangan. Kita tengok ya. Saya tekan. Nampak? Okay, ini boleh dikatakan full. Ini semakin kurang ini. Nampak semakin kurang. Dan semakin kurang. Lagi kurang. Lagi kurang. Dan kurang. Selalunya kita pakai 3 atau 4 sajalah. Kalau kita pakai full untuk siang ni, dia selalu automatic. Tetapi kalau malam kan, dia akan silau mata lah. Tengok kepada kesesuaian kita. Okey. Okey. Okey, lagi satu kita ada nampak button kamera, macam kamera sini, dan button info. Kenapa ada info? Kita tengok ya. First kita tekan. Okey, di meter tu dia akan tulis macam ini. Average 45.7. Kita tekan lagi sekali button info tu. Okey, dia average 3 km per liter ni. Okey, ini lambang daun ni. Okey, ini dia bagi tahu lagi 8000 km 6 bulan lah untuk diservis. Tekan lagi, ini setting menu ni saya takkan tunjukkan. Okey, ini trip A. Kalau kita nak kosong, kita tekan lama-lama dekat apa? Dekat button info tu, dia akan kosong. Okey, ni dia ada trip B pun sama. Kalau nak kosongkan, kita tekan lama-lama. Okey, itu salah satulah apa button button info tu punya fungsi. Dan okey, kita tengok button ini pula. Button ini dia ada sangkut paut dengan kita punya monitor. Okey ya, sebentar ya, saya tekan di sini, saya akan tunjukkan di monitor. Okey, sekarang di monitor ya, saya tekan button yang kamera tadi di sebelah kanan driver tadi. Okey, kita boleh lihat. Okey, ini di depan ya, line di depan, kamera di depan kita. Kalau kita nak parking, kita boleh gunakan benda ini. Mungkin kita nak tak payah turun lah, kita nak agakkan di depan kita tu. Okey, contoh saya tunjuk ya. Kereta bergerak sekarang. Nampak tak? Kalau dah masuk di kawasan merah tu, kena berhati-hati. Tapi tak langgar lagi ya sebenarnya. Okey, kita boleh agak. Jadi ini untuk pemahaman sendiri bagaimana. Okey, saya tekan lagi di sebelah tu. Okey, ini untuk kamera di sebelah kanan kita. Okey, ini untuk kamera di sebelah kiri kita. Kalau kita tekan button yang kamera di sebelah kanan steering tadi. Okey, itu fungsi dia. 360 kamera kita telah nampak. Okey, saya akan tunjuk lagi satu fungsi kalau kita guna gear reverse atau gear ghostan kita. Kita tengok ya. Ini adalah gear ghostan kita. Okey. Kita tengok. Okey ya. Apa tanda merah ni? Maksudnya tanda merah ni adalah kawasan yang berbahaya. Okey, maksudnya dekat dengan tiang ke? Okey, kuning dan hijau. Okey ya, saya tunjuk lagi. Kita tengok ya, di belakang tu ada kereta. Kalau kereta tu di kawasan hijau, maksudnya jauh lagi. Kalau kuning ni, berjaga-jaga, macam traffic light jugalah. Kalau kita pusingkan dalam satu kenderaan, dan kita masih boleh gunakan kamera di sini juga. Kita tengok ya, dekat sini ada benda. Jadi kita boleh agakkan. Jadi kedua-dua ni berfungsi. Kita kalau ghostan tu atau undur ke belakang tanpa gunakan side mirror pun boleh. Ya, okey. Kita tengok ya. Saya pusing, nampak? Dia dah masuk kuning. Dan bunyi. Maksudnya berhati-hati. Kalau masuk merah memang kena. Dekat. Kita tengok di tayar
di sebelah sini dekat nak masuk merah. Maksudnya dia dah warning nak kena. Ha, jadi kena hati-hatilah. Okey, lagi satu saya nak tunjukkan fungsi benda-benda ni yang ada di sebelah kiri steering kita. Okey. Contohnya ini. Okey, ini adalah untuk tukarkan channel yang telah kita set. Okey, saya tunjuk ya. Boleh nampak ya di sebelah sini. Bila saya tekan sini, boleh nampak yang ini akan turun. Tengok ya. Nampak tak? Nampak tak? Channel yang telah kita set. Atas bawah ni kita tengok ya. Kuatkan suara. Nampak. Dan ini slowkan suara. Kita boleh nampak yang di sini dia akan naik dan turun. Kita tengok ya. Saya tekan. Nampak tak? Okey, kita turunkan. Okey. Okey, cara nak kena guna Bluetooth ni, kita kena tekan di atas ni, sini. Tekan. Okey, pergi ke sini dan tekan Bluetooth ni. Okey, sekarang dia tak ada connection mana-mana ya. Okey, saya tunjukkan ini telefon yang akan connection itu. Okey, saya akan tekan di situ di Bluetooth tu. Ya, saya tekan Bluetooth tu. Okey, dia dah connect dekat situ. Kita tengok ya. Barulah kita boleh nak pasang lagu atau nak pasang apa-apa lah. Nampak tak? Okey. Kita boleh tengok ya dekat situ. Okey. Katalah kita nak telefon ataupun nak call apa-apa atau ada panggilan yang kita terima, kita boleh hanya receive melalui sini saja. Angkat telefon, letak telefon, itu saja. Kita boleh, contohnya kita boleh receive benda ni. Okey, bila saya tekan sini tadi, contohnya terus saya tak tunggu sampai record, tengok bila call masuk. Okey, saya tak gunakan skrin ini untuk tekan mana-mana. Saya akan guna di sini untuk angkat telefon. Ini untuk angkat telefon. Okey, hello. 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 Nampak tak? Kita boleh cakap terus sini. Okey, hello, clear tak suara? Clear. Clear ya. Okey, kita tengok ya. Okey, saya akan tekan ini untuk letakkan telefon kembali. Tapi kalau nak mute, saya selalu tekan di sini je. Okey, kita tengok ya. Saya tekan di sini, telefon ni akan terletak. Okey. Macam tu. Terus apa nama, maksudnya telefon letak dan radio berbunyi. Boleh dikatakan satu kereta boleh dengar lah kalau ni. Satu kereta masih diguna speaker. Lagi satu kereta boleh cakap. Tak ada masalah. Okey. Fungsi yang ada di sini ya. Lagi satu. Ini untuk adjust kita punya cermin. Dia ada L dengan R. Left, right. Ini saya rasa semua tahu lah. Ini untuk melipatkan cermin. Okey, saya tunjuk yang lipat cermin dulu. Walaupun kenderaan kita tengah berjalan atau di apa, di terutamanya di traffic light, kereta apa, motor slip tu kita risau cermin kita dilanggar, kita boleh tekan yang ini. Tengok ya, saya tekan. Sudah terlipat cermin ni. Dan saya tekan balik, dia akan buka. Okey. Kalau yang ini kita tekan R, kita kena guna ini kiri kanan atas bawah untuk adjust cermin dia. Kita tengok, nampak tak cermin tu bergerak? Itu dia punya function. Kalau tekan atas, dia atas bawah cermin ni. Okey. Jadi saya tunjuk sedikit lah. Left right dia, kalau tekan ni dia akan ke sana, tekan sini dia akan ke sini. Okey ya. Okey, ini button start macam biasa. Okey, ini button untuk ketinggian lampu. Sekarang saya memang menggunakan nombor kosong. Itu saya rasa saya ada kongsikan video juga. Kalau kita tekan nombor makin atas, lampu tu makin ke bawah. Jadi ini kita boleh uji sendirilah bila keadaan malam lah. Saya sekarang buat video ni siang. Jadi saya minta maaf tak dapat tunjukkan. Okey, yang ini off ni maksudnya kita tidak menggunakan dia punya sistem yang ada pada kenderaan dia. Saya pun lupa nama sistem ni. Kalau kita tekan lama-lama, dia akan ada di apa, di
meter kita menunjukkan off. Sekejap ya, saya tunjukkan. Okey, kita tengok dekat meter kita tak ada apa-apa sekarang. Saya akan tekan lama. Okey, nampak tak? Dah keluar tanda off di situ. Jadi kalau ada tanda off di situ, lebih baik kita tekan lama-lama balik untuk onkan dia. Lebih baik pakai sistem yang ada lah. Okey, di panel aircon pula ya. Okey. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tahu, tetapi selalunya kereta import bila kata aircon tak sejuk, kita akan makin lama ke bawah. Kenapa? Okey ya. Kalau kita pergi ke tempat yang sejuk, contohnya Genting Highland, Cameron Highland, di luar sejuk sangat. Jadi anak-anak ke, tapi kita sendiri ke terlalu sejuk, kita jangan gunakan AC ni. Kita offkan AC ni. Jadi aircon tak sejuk, ubah kedudukan ini ke merah. Okey. Cubalah benda ni. Confirm aircon akan datang dalam keadaan yang panas. Ini adalah blower eh. Blower dalam tu ada coil daripada air enjin sendiri, itu coolant enjin. Dia akan masuk dalam coil di dalam, dan dia coil inilah yang akan memanaskan apa, air ni akan memanaskan coil tu. Sebiji macam radiator, sebiji macam cooling coil. Jadi aircon sekarang ni memang panas. Kalau lagi ke bawah lagi panas. Ya. Dan itu sebab, tapi pastikan dia off ya. Baru kita dapat apa, kita gunakan aircon punya coil dan campur dengan ni, kita yang beli. Kecuali kita nak gunakan apa, nak gunakan aircon, baru kita tekan ini. Jadi disebabkan ada cooling coil, cooling bukan cooling coil heater ni. Jadi itu pasal aircon, ada yang bagi tahu aircon expander ni kurang sejuk sikit, bukan tak sejuk, kurang. Jadi dia tidak boleh membandingkan di antara kereta-kereta yang tidak ada heater ni atau cooling ataupun heater coil ni. Heater coil ni daripada apa nama, air radiator tu dia masuk juga ke dalam. Katakanlah nak buat dah habis 5 tahun, kita boleh buat bypass, tak masuk terus, jadi aircon lagi sejuk ya. Okey, semoga perkongsian saya hari ini bermanfaat kepada semua. InsyaAllah saya akan kongsikan yang lain lagi untuk semua. Dan jika suka, like dan subscribe, saya minta tolong. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk ikuti video-video saya berkenaan expander akan datang. InsyaAllah saya akan buat untuk soundproof lagi. Bukan expander ni tak soundproof, tetapi kita akan cuba buat yang lebih terbaik ya, di pintu dan ada-ada tempat yang lain. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.